Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya asli Sutarno, panggilan akrab saya Mas Bro. Saya asli dari Sragen, Jawa Tengah, Bapak Ibu. Yang jelas Bapak Ibu, sebelum saya gabung di bisnis ini, sebelum saya join di bisnis ini, latar belakang saya kerja di Timor Timur 4 tahun Bapak Ibu. Timor Timur mereka saya pulang. Akhirnya saya berangkat ke Jepang. Kerja di Jepang 3 tahun Bapak Ibu. Pulang dari Jepang saya usaha elektronika. Tapi Alhamdulillah tahun 2005 bulan 5 saya bersyukur sekali Bapak Ibu. Dagangan saya habis, uang saya habis, hutang saya ratusan juta Bapak Ibu. Yang jelas, sebelum saya gabung di bisnis ini, sebelum saya join di bisnis ini, jujur sumpah, hutang saya ratusan juta. Dan mau naik sepeda ontel saja, itu Bapak Ibu, itu kredit 8 kali Bapak Ibu. Sumpah demi Allah, sumpah demi Tuhan. Jujur, setelah saya kenal bisnis ini, setelah saya mendapatkan informasi Bapak Ibu, Alhamdulillah, saya memutuskan join saya dan berani nekat menjalankan bisnis ini. Nekat saya apa Bapak Ibu? Nekat saya terpaksa saya menjual mas kawin. Waktu itu laku 3.060.000. Masih kurang lagi, terpaksa sekali saya mencuri BPKB Suprafit tahun 2004 punya ibu saya. Itu motornya. Kenapa Bapak Ibu? Kalau BPKB itu saya pinjam, tidak bakalan BPKB itu dipinjamkan ke saya. Kenapa? Jujur, hutang saya ratusan juta. Keluarga saya tidak percaya sama diri saya. Setelah saya memutuskan ikut, setelah saya memutuskan join di bisnis ini, Alhamdulillah, tolakan demi tolakan, hinaan demi hinaan, lecehan demi lecehan, terus saya lakukan bisnis ini. Tanpa lelah, saya kerjakan bisnis ini mati-matian. Alhamdulillah, singkat cerita, 2 tahun 7 bulan, Alhamdulillah, saya bisa melunasi hutang-hutang saya semuanya Bapak Ibu. Bersyukur sekali. Setelah saya bisa melunasi hutang, waktu itu saya masih punya sisa mobil 1 plus gedung 1 Bapak Ibu, samping rumah saya itu. Setelah itu saya tambah semangat, saya tambah yakin, keluarga saya mulai mendukung, istri saya mulai mendukung. Saya tambah semangat, saya kerjakan bisnis ini mati-matian. Alhamdulillah, 3 tahun 10 bulan, Alhamdulillah, saya kerjakan bisnis ini mati-matian. Mas Bro bisa beli mobil Jaguar. Itu mobilnya Bapak Ibu. Itulah kebanggaan saya hari ini. Setelah saya bisa beli mobil Mercy, punya mobil Jaguar, Alhamdulillah, komisi saya tambah besar, tambah besar, tambah besar. Orang yang awalnya menolak bisnis ini mulai pada ikut, mulai pada mengikuti jejak saya Bapak Ibu. Komisi demi komisi saya kumpulkan, Alhamdulillah bisa lagi beli mobil lagi, Toyota Alphard lagi Bapak Ibu. Setelah lagi beli mobil Alphard lagi, komisi tambah besar, tambah besar, tambah besar. Alhamdulillah Mas Bro bersama keluarga bisa berangkat ke Mekah, ke Madinah Bapak Ibu. Dan bisa pergi ke beberapa negara, ke Thailand, ke Malaysia, ke Singapura, ke Korea, ke Hong Kong, dan sampai hari ini Bapak Ibu. Setelah itu saya kerjakan lagi, saya kerjakan lagi, saya kerjakan lagi. Alhamdulillah Mas Bro bisa beli tanah 9 tempat. Dan termasuk ruangan ini, tempat ini adalah ada 6 sertifikat Bapak Ibu. Kurang lebihnya ada 2 hektar. Bulan Januari saya beli, akhir bulan Januari langsung saya bikin proses gedung, tempat presentasi seperti ini Bapak Ibu. Alhamdulillah, dan gedung ini sudah menghabiskan dana kurang lebihnya 3 miliar. Itu pun belum selesai Bapak Ibu. Dan Alhamdulillah sekali, saya baru mengerjakan bisnis ini baru 6 tahun. Kebanggaan saya lagi, 1 minggu yang lalu istri saya minta mobil lagi. Saya belikan mobil lagi yang terbaru lagi, mobil Nissan, walaupun platnya belum jadi Bapak Ibu. Alhamdulillah, hari ini Mas Bro baru 6 tahun menjalankan bisnis ini. Saya yakin, saya percaya, kalau Bapak Ibu mau mencermati informasi dan mau melakukan, mau kerja keras, saya pastikan 4 tahun, 5 tahun yang akan datang,
saya pastikan Anda semua, saya pastikan bisa melebihi saya. Salam sukses untuk kita semuanya. Merdeka, merdeka, merdeka. Bila Topik Walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.